Ya, mudah sekali. Hanya di step, kemudian ditaruh dalam botol bekas. Jadi saya air, airnya juga air biasa. Dan cuma di step. Nah, setelah 3 hari akan muncul. Nah, akar-akarnya ini sudah muncul. Ya, perawatannya mengontrol volume air. Kalau berkurang, tinggal ditambahkan saja. Di sini saya hanya memakai air yang biasa. Sedangkan ini cabangnya yang lebih kecil. Saya cabang yang kecil. Nah, ini sudah sekitar seminggu ini. Ya, sudah seminggu saya taruh di dalam air. Nah, ini akarnya sudah tumbuh lumayan panjang ya. Ya, ini praktis sekali, tidak perlu perawatan yang ekstra ya. Ini kita letakkan di dalam air, hasilnya juga sudah ada akar di situ. Hanya di stek, kemudian taruh di air. Kita sambung. Nah, kita cek, ini sudah seminggu ini. Ini sudah seminggu saya taruh di dalam air. Akarnya panjang sekali. Ini baru 5 hari ya, belum nyampe seminggu. Ya, akarnya masih pendek, cuman lumayan lebat. Oke, ini solusi bagi Anda yang tidak memiliki pot atau pengen terlihat bersih, dan untuk hiasan meja ruang tamu.